Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are in good condition. Oke. Okay. Nice to see you again with me, Mr. Kuswanto from SMP Wahidin, Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Oke. Okay, Mister akan tetap selalu mengingatkan kepada kalian terkait dengan protokol kesehatan. Kenapa? Karena for today, yeah, we didn't know the end of our pandemic, yeah, pandemi kita, yeah, karena masih terus berlanjut dan this is we don't know how to end, yeah. Jadi kita tidak tahu, yeah, akhir dari pandemik ini, gitu kan? Makanya, Mister tetap selalu mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan kalian, ya, supaya tetap untuk kalian laksanakan. Jadi ketika kalian di luar rumah atau kalian ketika mau pergi berbelanja, ya, entah itu di pasar, di mall, dan di luar, yang penting maka tetap harus menjaga protokol kesehatan, yaitu pertama menggunakan masker, ya, kemudian kalian tetap harus cuci tangan ketika setelah hendak mau melakukan aktivitas, ya. Kemudian jangan lupa untuk social distance, tetap menjaga jarak dengan orang lain, gitu. Dan kemudian jika memang bepergiannya itu tidak terlalu mendesak, maka lebih baik kalian tetap di rumah saja. Baik, berikut adalah video terkait dengan protokol kesehatan. Silakan disimak. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf, Bu. Ya? Harap mengikuti protokol dulu. Oh, iya, iya, iya. Bu, apalagi? Maskernya tolong dirapikan. Dah benar. Ya. Makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa, Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya, Bu. 3M itu sepaket. Lakukan semuanya. Menurut riset, oh ya ya ya. ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang Iya, Bu. Beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker, oh, ya. Iya. Satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Dan mudah-mudahan kita semua yang terhindar dari yang namanya COVID-19 dan kita berharap, ya, pandemi ini segera berakhir dan kita semoga, ya, jadi kita bisa melakukan kegiatan secara normal kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita pelajari, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zinni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, demikian doa selesai, ya. Semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kalian yang belum login ke e-learning, ya, di SMP Wahidin, silakan kalian login, ya, masukkan username dan password kalian, kemudian klik
kelas 8 C dan D, di sana ada mata pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Mister sendiri ya, Ruswanto, diklik, kemudian jangan lupa kalian absensi ya sebagai tanda kehadiran kalian di Elning Asno Hidin sebagai pembelajaran daring ya untuk kalian semuanya. Oke, untuk kali ini kita masih membahas terkait dengan simple past tense ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri ya, di sini Mister sampaikan ya, yaitu masih sama, yaitu mengidentifikasi ya beberapa kejadian, kegiatan yang terjadi di masa lampau melalui teks-teks pendek dan sederhana, melengkapi kalimat dengan jawaban berupa ungkapan-ungkapan yang diambil teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar, kemudian mengajukan pertanyaan dan jawaban tentang kegiatan atau peristiwa di waktu lampau yang mereka dan anggota keluarga atau temannya yang alami. Langsung saja kita akan kembali ke mereview terlebih dahulu terkait dengan definisi dari simple past tense sendiri, bahwa yang perlu kalian ingat adalah simple past tense ini ya, kalimat tes ini yang digunakan untuk menyatakan ya kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau pula, gitu ya. Jadi kejadiannya yang terjadi di masa lalu kemudian berakhir juga di kejadian di masa lalu. Nah, seperti ini timeline-nya ketika kalian menggambarkan atau mendeskripsikan ya suatu kejadian dalam sebuah kalimat simple past tense. Jadi ini kejadiannya di sini ya. Nah, kemudian berakhir di sini atau berakhir di sini. Gitu ya. Jadi kejadiannya masih di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Kalau masa sekarang ini gitu ya, masa depan ini. Gitu. Nah, minggu yang lalu kita sudah berusaha ya mempelajari terkait simple past tense. Bentuk kalimatnya adalah kalimat nominal. Ya, masih ingat kan? Ya, kalimat nominal itu adalah kalimat yang to be-nya, yang kata kerjanya itu bukan kata kerja utama, tapi menggunakan kata kerja bantu. Ya, tadi yang dikatakan namanya to be. Nah, to be dalam bentuk simple past tense itu ada dua. Was sama were. Was untuk subjek yang tunggal dan were untuk subjek yang jamak. Ya, kita langsung ke kalimat verbal ya. Nah, kalimat verbal ini dalam bentuk simple past tense ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja utama. Ya. Nah, kata kerja utama. Baik, untuk terkait dengan rumusan kalimat verbal simple past tense itu ya, ada tiga bentuk kalimatnya. Yang pertama adalah kalimat positive sentence ya. Nah, positive sentence ini, nah ini rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah subjek kemudian verb 2 ditambah objek. Nah, bentuk kalimat berikutnya adalah kalimat negative sentence atau kalimat menyangkal. Tahu ya yang namanya kalimat menyangkal atau kalimat negatif yang ada kata tidaknya. Gitu ya. Nah, di sini ya rumusnya adalah katanya seperti ini. Subjek ditambah did not, ini ya, tambah did not, ditambah verb 1, dan ditambah objek. Nah, untuk yang negative sentence, itu ada tambahan, yaitu kata did not ini. Ya, did not ini, ya, setelah subjek, itu ditambahkan did not, karena dia adalah kalimat negative sentence. Gitu ya.
Nah, verb-nya yang tadinya di kalimat positif itu verb 2 jadi berubah jadi verb 1. Kenapa? Karena sudah ada kata did not. Did not ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah merupakan kalimat dari simple past tense. Bentuk ketiga ya dalam bentuk kalimat itu adalah interrogative sentence. Nah, interrogative sentence ini ya dalam bentuk simple past tense ini ya rumusnya adalah ini. Ada did not, I'm sorry bukan did not, did ya ditambah subject ditambah verb 1 ditambah object. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian yang ini simple positive sentence ini rumusnya. Nah, negative sentence adalah seperti ini rumusnya. Nah, kita coba dimasukkan ke dalam ya. Diaplikasikan ya, ditulis dalam sebuah kalimat. Contoh di sini ya. Ini kita contoh Mr. Wanto went to Jakarta. Sorry, J-nya harus besar. Jakarta last night. Nah. Ini nah, jadi ini tetap menggunakan verb 2 karena ini adalah bentuk positive sentence atau kalimat berita, kalimat positif ya ininya. Nah, di sini ada last night. Ini kita pakai ini. Last night ya. Jadi ingat when-nya itu kita menggunakan bentuk verb kedua. Nah, berbeda lagi ketika kita menuliskan dalam bentuk kalimat negatif ya. Nah, kita tambahkan did sama not. Nah, ini kita coba ya kalimat di atas kita pakai kalimat negatifnya. Mister kita rubah Mr. Wanto kemudian did not ya. Nah, when-nya ini kita kembali ke verb 1. Jadi go. Go to Jakarta last night. Nah, ini. Jadi ada tambahan did not di dalam kalimat negative sentence ya, kalimat menyangkal, dan verb-nya itu kembali ke verb pertama. Ya, Mr. Wanto did not go to Jakarta last night. Mr. Wanto tidak pergi ke Jakarta tadi malam, ya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita aplikasikan lagi kalimat tadi ya yang ini dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kita tambahkan saja did Mr. Wanto go to Jakarta last night. Jangan lupa tanda tanya karena ini adalah bentuk interrogative sentence ya. Nah, ini did-nya ini ya, kita simpan di depan kalimat. Ya, atau ditulis di depan kalimat, kemudian diikuti subjek dan diikuti verb 1. Nah, ini go-nya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kata keterangan tempat sama waktu. Oke, sampai sini paham ya terkait dengan
rumusan atau penggunaan kalimat verbal dalam bentuk simple past tense. Ya, kalau positif, ya, positive sentence, ya, ini jadi ada subjek Mr. Wanto went itu verb 2 to Jakarta last night, itu adalah kata keterangan. Ya, ini kita menggunakan objek juga is okay, gitu ya, ininya. Nah, dalam kalimat negatif kita tambahkan did not ya setelah subjeknya. Kemudian diikuti oleh verb 1. Jadi when-nya itu berubah kembali lagi ke verb 1 jadi go. Gitu ya. Kemudian diikuti oleh kata keterangan. Di sini kita menggunakan kata keterangan bukan objek ya. Jadi objek ini o ini kita bisa ganti dengan kata keterangan gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya dalam bentuk simple past tense itu kita tambahkan ed. Tambahkan it, did ya. Kemudian ikuti Mr. Wanto itu sebagai subjek. Kemudian go itu verb 1 dan to Jakarta last night itu adalah kata keterangan ya ininya. Dan jangan lupa kalau ini adalah interrogative sentence, di belakangnya itu harus dicantumkan yang namanya tanda tanya. Begitupun ketika kalian membacanya. Did Mr. Wanto go to Jakarta last night? Gitu ya. Jadi pengucapannya itu adalah pengucapan nanya. Gitu ya ininya. Oke. Itu terkait dengan rumusan kalimat verbal dalam bentuk simple past tense. Ya. Jadi ini kita akan gunakan gitu ya. Bisa jadi ketika kalian menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Kemudian dia itu kalimatnya gitu ya. Ada yang kalimat menyangkal dan ada yang kalimat pertanyaan. Gitu ya. Nah, kalian coba gunakan kalimat negative sentence dan interrogative sentence ini ketika membuat sebuah diary gitu ya. Ketika membuat sebuah kisah yang kalian alami yang terjadi di masa lalu. Itulah terkait dengan rumusan dalam bentuk kalimat verbal simple past tense. Ya. Jadi silakan kalian coba di rumah terkait dengan menggunakan atau menuliskan kalimat verbal ya dalam bentuk simple past tense ya. Jadi kalian coba buat positive sentence, negative sentence ya, interrogative sentence. Ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Mister sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mister akhiri dengan doa ya. Setelah belajar subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita menemukan kalimat simple past tense dalam sebuah cerita ya, dalam sebuah kisah gitu ya. Nanti kita akan coba untuk menelusurinya gitu ya ininya. Itu saja mungkin yang dapat Mister sampaikan. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and comment on our YouTube ya, SMP Wahidin Kota Cirebon, sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. See you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.